Halo, jumpa lagi di channel Gertoy TV. Maaf karena suara saya agak pelan, saya sedang sakit tenggorokan, tapi saya berusaha untuk memberikan konten yang terbaik buat kalian. Dan di video kali ini saya akan memberikan referensi game dari game-game lawas, game jadul dari Nintendo DS, tapi tidak terlalu buruk menurut saya. Dan game apa sih? Menurut saya game ini adalah game yang bagus, yang wajib kalian mainkan kalau kalian punya Nintendo DS. Dan game apa itu? Game Dragon Ball Kai. Saya melihat game ini dari segi grafik dan gameplay sangat-sangat bagus di Nintendo DS ya. Saya memakai Nintendo DSi dan mari kita mainkan. Oh ya, ukurannya hanya 67.11 MB, lebih kecil dari game One Piece dan hampir sama. Kalau dilihat ada game Dragon Ball juga di Nintendo DS, tapi menurut saya ini yang paling baik, ini yang terbaik, yang Dragon Ball di Nintendo DS. Karena sebelumnya ada game Dragon Ball Super Sonic Warrior, tapi menurut saya kurang bagus dari segi grafik dan gameplay, apalagi play buttonnya yang sangat repot untuk memainkannya. Tapi kalau ini sudah sangat bagus. Ini Dragon Ball Kai. Ini ada di serial animasinya ya, dan gameplaynya get plus start button ya. Saya akan memainkan yang versus mode ya, versus CPU. Saya akan tunjukkan gameplaynya sebagus mana sih dari segi grafik dan gameplaynya. Oke, bentar, saya pilih Goku aja deh. Oh iya, ini masih pakai bahasa Jepang, tapi kalian bisa cari yang bahasanya sudah US atau Inggris, karena saya pilih yang region Jepang. Tahu sih tadi saya download dan keluarnya yang bahasa Jepang, tapi kalian mungkin bisa nemuin yang bahasa Inggris. Oke, pilih kostumnya. Oke, lawannya Freezer. Yang mana Freezer? Oh, di atas. Freezer. Oke, karena bahasa Jepang tinggal oke-oke aja lah. Saya juga gak terlalu ngerti bahasa Jepang. Oke, game ini rilis kalau nggak salah di tahun 2011 ya. Oke. Tuh, dari segi efek visualnya juga sangat bagus untuk game-game yang di Nintendo DS. Oke. Ini ada Ultimate Impact-nya juga ya. Keren lah. Ini udah 3D lagi. Gambarnya bukan dua dimensi tapi udah 3D. Oke, mantap. Wah, kurang ajar si Freezer. Oh guys. Mati sialan. Nggak ada bosnya kalau main Dragon Ball ini, game fighting action tetap mantul menurut saya sih. Itu. Ini kalau kena bangunan keluar orangnya, efeknya mantep. Nah, kalau mau berubah,
Jadi merah guys. Mantep banget sih menurut saya. Ini kalau kalau saya bandingin sih udah kayak grafik game Nintendo 3DS nih. Cuman emang kurang mulus sedikit, tapi dari efek dari tempatnya juga udah mantep nih. Tuh background di belakangnya ada naga yang lewat. Cool, KO menangnya. Kurangi lagi. Oke, nanti saya mau belum ultimate efeknya. Kurang aja. Waduh, dia ilmu lagi guys. Kurang ajar si Kaiser nih. Tahu lah dia apa ini, bahasa Jepang semua. Bisa ditahan ya. Ini pakainya poin. Jadi kalau misalkan poinnya kita kurang dari poin musuh itu kalah. Efeknya, efek ultimate impactnya mantep sih tuh. Nggak ada bosannya nih. Main game Dragon Ball terbaik di Nintendo DS. Ini kayaknya bisa ngeluarin bola. Bola semangat. Spirit Bomb. Ilmu si Goku ilmu. Nah ini ngumpulin bola semangat. Nggak kelihatan Vela ya di ini si kamera. Mati Velan. Waduh, kebanyakan si Freezer-nya gue sih. Kret. Cancuk ya. Menang ya. Berubah merah. Sial. Bisa lihat. Pukul lagi dulu guys. Jancuk. Mati lo Kaiser lo. Kalau lihat di serial animenya sini si Goku ngamuk nih kalau pas bagian si Krillin mati nih. Ini jadi super saya yuk. Pukul lagi gue sekarang aja. Boleh semangat. Mati lo Kaiser. Ini kena. Mati. Aduh. Ini cantu yang kena lagi. Pukul terus bu. Time out. Oke. Kurang ajar, cantik. Dan kita coba menu lainnya. Jadi screen versus mode, story modenya kita cek dari story modenya. Ini kan bahasa Jepang, kalau close kemana ya? Oke lah. Oh berarti kita harus menangin ini dulu baru bisa keluar ke menu. Oke, gampang menang dari Freezer-nya. Tinggal di ini. Ada yang kena sih. Anjir. Kalah ini mah. Oke,
Ayo menangin yuk, menang. Ini kurang ajar si Tracer. Ini harusnya Piccolo-nya nolong nih. Piccolo-nya gimana nih kalau ada Vegeta juga nih bisa nih. Nah, langsung cepet nih. Oh, gak kelihatan. Soalnya lihatnya dari kamera saya. Kenapa ini fungsinya ini buat apa ya? Ini nggak bisa kalau di touch screen sih bisa nih. Tapi nggak tahu nggak ada perubahan. Kirain bakal berubah jadi Super Saiyan God Goku gitu. Wah, ini baru bisa keluar. Karakternya ada banyak ya. Tuh. Jadi ada Goku Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3. Ada Goku Fusion. Ada Goku Fusion itu. Oh, Gohan Super Saiyan. Banyak nih. Anaknya, cucunya si Goku juga ada. Ini bukan cucunya Goku nih, istrinya Gohan. Kalau musuhnya juga banyak, karakternya banyak guys. Jadi game ini worth it banget lah menurut gue di Nintendo DS. Kalian coba. Oke, kita back ke menu. Ini masih pakai bahasa Jepang semua ya, dan kalian mungkin akan sedikit kesusahan kalau yang mau pakai bahasa Jepang. Kalau yang bahasa Inggris mah kan ini story mode-nya ini nih story mode. Keren ini, mantep Piccolo. Booster. Keren. Ini jadi story modenya benar-benar kayak yang di serial animasinya ya. Ceritanya diadaptasi dari yang filmnya langsung dari serial animasi Dragon Ball, jadi nggak melenceng alur ceritanya. Terus, wah, keren gambar Gokunya juga, efek-efeknya mantul banget. Skip dap. Yoi. Oke, kita tamatin dulu ini. Jadi sampai menang melawan si Piccolo Jancu ini, si Jojo Hulek. Oh, ini kan ceritanya si Piccolo lagi ngelatih si Gohan nih. Ini gak bisa sih, kenapa sih? Gak bisa ya. Udah banget si Piccolo, kurang aja. Kasihan Piccolo, itu anak kecil. Dia jahat banget sih, anjay ya nih. Di ilmu sama si Piccolo. Nggak tahu milih apa lah. Waduh, jantung mati aku. Ya raiso. Yo kalah. Oke. Oke, bisa menang ya ini.
Susah banget sih. Sebentar lagi nih, si Paul mati. Menang guys. Hihihi. Tidak apa-apa. Oh, press start button to skip. Oh ini. Oke, bahasa Jepangnya di Ajinomoto. Oke. Oh, ini story-nya. Sip. Dan menurut saya ini game yang sangat worth it untuk kalian coba jika kalian punya Nintendo DS. Mantap sih. Oke, sekian dulu gameplay dari saya. Dan saya akan referensikan lagi. Saya akan mengulas game-game bagus lainnya. Jadi setiap game-game yang ada di Nintendo DS yang menurut saya bagus akan saya buatkan video. Jadi jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton dan thank you, bye-bye.